lagi kenapa? Bener gak sih kan? Kenapa puasa gak? Belum kan? Emang ini belum 55? Aku sedang showroom. Punya aku mana, Pak? Selamat datang. Hai. Iya. Tunggu dulu, makanan kita mana sih, Jel? Itu. Yang ini aja, kenapa enggak yang ini nih? Nih, yang ini aja. Tahu enggak sih, ini ada alat keren banget. Dia kalau dipencet keluar air. Mau dibuka puasa? Mari kita makan. Aku belum. Tadi pagi puasa, terus abis itu di setengah hari aku batalnya bukan karena dengan sengaja. Mau di sini? Gak mau. Di depan aja bukan? Depan mana? Sini aja nih sama Kampen. Kampen. Mau dong goreng-goreng. Goreng-goreng. Ini laptop Pak Kabrian ya? Boleh kita geser gak sih? Tunggu dulu. Enggak, apa-apa kakak aja udah. Sini siapa? Eli. Eli mau kompet. Kamu risau, ambil aja risau. Yeay, selamat buka puasa. Buka puasa. Mau berbuka. Seru banget, rame-rame buka puasanya. Bukber kali ini, bukber. Bukber kah? Wih, aku banyak banget belinya. Boleh, boleh. Nanti ya, kita makan satu. Kamu kenapa sih? Wih, deh. Kamu yang itu? Dua. Oh, iya. Aku juga mau dari sini. Kita mah... Aduh. Bismillah, gue. Mau gak, Cel? Ada aku beli itu double-nya kayak gini. Terus aku beli yang large. Ini emang terlalu. Demi apa sih? Iya, maaf. Tapi enggak apa-apalah. Enggak apa-apalah. Yang penting kenyang. Ini nih makan. Beri kamu. Suruh aku makan ini. Aku mulai juga kali ya. Sajinan. Apa? Apa? Aku sebenarnya enggak pakai sorbet sekali sama dia. Sama aku juga enggak pakai lagi. Haha, kocak. Dia kepisah dong, guys. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Aku enggak habis, Pak. Aduh. Ini tas siapa ya? Ke Brian. Oh, really? Kalian makan apa? Ini kamu ada tisu enggak bagi makan apa? Hai. Kamu beli dua, beli jumbo. Iya, harus dua lagi. Ya sumpah Ji, kocak banget parah. Kampen mau. Aku punya cokelat. Mana? Oh, beli itu ya? Red. Aku lagi sibuk juga. Oh ya? Iya, di dalam. Everyone. Yes. Main makan, main berbuka. Showroom. Showroom juga, aku. Yuk, showroom berjamaah. Taruh aja, HP-nya. Hai, showroomnya Azizi. Salam kenal. Aku sahabatnya Azizi, tapi bohong. Kita tapi kan sahabat. Sahabat. Untuk selamanya. Itu apa? Ini jaket punya siapa? Siapa ini yang beli? Aku sayangku. Oh, yang tadi. Taruh aja di. Buka bilang. Why? Kelly. Aku nggak bisa baca chat. Hai, showroomnya Kristi. Sahabat kita. Aku sahabat Kristi. Ini sahabat aku. This is my bestie. Kok nggak ada tapi bohongnya? Tapi enggak. Ini sahabatku. Kamu puasa enggak? Makan telat tuh. Udah. Ini apa ini tempe? Aku lagi enggak. Ini nih. Duduk. Ya. Aduh, juga puasa. Enggak. Enggak, tapi aku ikut buka. Ya, Kristi tadi pesan makan sama aku terus Kristi enggak makan nunggu sampai buka. Keren banget. Kamu puasa berapa menit tuh? Setengah jam, 1 jam nih. Enggak ya. Di. Oh, kayak gini. Loh, kok nasinya keras banget? Ternyata masih ada pembatas. Oke. Mau goreng-goreng dong, Cel. Satu. Ternyata tahu ini sama satu lagi showroom juga. Jadi kita ada 3 showroomnya. Emang iya? Goreng-gorengan.
goreng-goreng dulu bos. Ini punya siapa? Namanya ada Arel. Nggak Akel. Coba kan? Oh gitu. Hai. Nih menurut. Oh gitu. Gak lepet semua. Dadah. Maha Adil. Sebenarnya aku takut tahu showroom sama Kristi. Sumpah tau gak sih, tadi sebelum showroom aku pengen ngomong, Zi, kayaknya kita gak boleh ngomong deh. Udah kita gak usah ngomong aja, Zi, kita makan aja. Dan menyapa. Gak suka. Gak apa-apa, ini kan banyak orang-orang bentuk yang mendampingi kita. Gak suka, tapi gak bentuk. Ini pada showroom, aku showroom balik. Ayo Hajinan, gas. Yuk, oh. Gas. Yuk, showroom. I miss you. Apa itu? Aku udah lagi makan. Ini aku ini udah rame banget, guys. Udah Kak Elly, Kak Jina, ada Akhil, ada Ajin. Terima kasih, Gisco. Ada Ara, ada Ciselin, ada Kak Jina, ada Kak Feni, ada Chris, ada Zizi, ada banyak. Anjing gak ngoleh. Keren banget sih. Ih, keren banget. Keren banget, keren banget. Aku udah kenyang. Hah? Gak boleh. Makan apa kakak ini? Aku kalau buka puasa juga gak boleh. Baru makan ini? Pastel? Iya. Iya, bos. Aku enggak. Kalau misalnya terawih, ya aku udah kenyang. Kalau buka puasa sama aku. Harusnya kaget kalau makan yang banyak. Aku buka puasa sama, tadi udah makan nasi sih. Aku buka puasa dengan yang manis-manis. Sumpah. Ini kan gak pilihan. Pasti tim di bubur diaduk atau enggak diaduk? Diaduk dong. Diaduk tim bubur diaduk ya, saya. Rame banget tuh. Iya nih rame banget. Simulasi share house 48. Berarti kan udah ngomong apa kan gini? Ada yang berani makan satu cabai atau? Aku tahu dong. Dua cabai. Seru banget. Enggak, aku saya satu cabai kecuali cabai bubur. Aku masuk fans. Aku lupa bawa sofa hari ini. Kacamata aku ketinggalan. Tapi kamu pakai kacamata kan? Iya. Coba lihat sendiri. Kalau pilihan nggak pakai sofa nggak mungkin. Aku juga nggak mungkin. Nggak bisa ngeliat di toko ya. Aku buta ke JC. Kalau tidak pakai. Kalian makan apa? Ada jangan bilang ke JC aku. Kamu doa enggak? Salah, komedi di sorong Jessy. Iya sih benar, tapi kamu udah doa. Gede banget. Tebakin yang batas. Iya, bisa. Kayak ikan pati. Makan kikil. Kikil itu ini ya? Kulit. Iya, dari siapa? Iya bukan. Dia yang jual. Enggak, aku bawa dari rumah. Ngakak banget Jessy, kenapa sih nanyanya gitu deh. Jadi siapa? Ya aku malu tahu. Kota apa sih yang buka puasanya duluan? Yang di ini bukan Indonesia bagian. Pokoknya aku mau sahurnya. Timur. Oh, timur kan? Berarti yang sahurnya duluan. Azan maghrib bukan? Azan subuhnya gak duluan yang mana? Barat. Aceh. Berarti kita sahurnya di barat, buka puasanya di timur. Kamu nak? Kenapa ngambil ini? Lihat sih. Ada yang belum buka. Lu makan lah. Jadi kamu kebaca. Apa? Kebaca. Kita semua lagi makan. Kebaca. Kamban makannya dikit doang, seuprit. Pantesan agak susah ya. Pantesan badan kamban bagus. Kalau aku makan. Ayo misalnya. Kenapa? Biasanya sumpah kamban tuh parah banget. Kayak, oke kita makan apa sih? Hehe. Terus tuh, makan sushi. Baru jalan makan es krim yogurt. Kakak langsung ngajakin makan ramen juga. Aku langsung kayak, kampen gak kenyang. Kayak takut. Boleh bagi tisu gak, Anjel? Kamu kok ambilin tisu semua orang sih? Abisin. Jadi aku yang ambil. Yang punya kamu. Tau gak sih, Ashel tadi parah banget Azizi ngomong apa? Apa? Yang tadi. Pengen
Enggak, maksudnya tadi Azizi ngomongin kamu. Ya enggak. Tadi siap. Aku lupa. Itu dia. Aku sering ngomongin orang lupa ya. Aku tuh undang banget kalau pakai kacamata lihat. Pergantian hari cinta. Banyak Ciko. Ah, jadi Sariosa. Ih, pengen deh show. Gue di sore jatuh. Iya, ada kajian. Pengen show sekarang juga. Kita show sekarang juga. Ada Tara, ada Jessie, ada Ashel, ada Kak Gita. Terus ada Kak Eli. Ini aku gak disebutin. Iya, ini. Parah banget. Nah, aku gak disebut. Ada Kak Feni, tadi udah aku sebut. Kak Feni, I love you. Kapan? Merek. Dan yang lainnya tidak tahu adalah kenapa nggak sholat maghrib lu? Aku sedang tidak sholat guys. Aduh, udahlah nggak apa-apa. Kalian enggak, jangan lupa. Kirain ngomong merek, tapi kayak nggak sholat maghrib dulu. Raweh juga jangan loops. Oki doki. Jisi. Aku jaki ya. Terus jaki. Kaget kan? Aku jaki ya. Jaki jaki. Tapi aku tuh banget sih kalau pakai kacamata aku nggak lagi. Iya ngebut. Wah. Yang mana sih? Aku dua-duanya. Aku didoain. Aku didoain. Kemarin Jici setim sama Oshi enak ya. Enak dong. Didoain. Ada yang bilang kemarin enak ya Jici setim sama Oshi. Iya, enak dong. Kemarin aku nonton Kak Gebi kocak banget mau nangis. Iya. Oh yang Kak Gebi. Iya. Oh Kak Gebi. Bukan itu Kristi. Apa sih kamu beda? Beda bahasan guys. Eh, apa sih lagi ngomongin apa? Kristi ini suka ngadi-ngadi ya. Jadi lagi sorot. Kok lupa gitu orang apa sih? Ini ya dari tadi ya. Maaf ya. Ini gimana apa? Kalian pasti kalian enggak sih mau aku sorot sama Ashel. Coba makan. Kok orang bisa ada katanya mau cabe. Udah aku keduain. Gua bagi es batu. Kalian buka puasa sama siapa? Bercanda. Aku bersama kawan-kawan JKT48. Kalian buka puasa sama siapa? Aku suka es batu, es batu. Sendiri ya, ih kasihan deh lo. Maaf ya, Cel jadi berat. Bercanda. Ini apanya sih? Kalian buka puasa sama siapa? Albukatnya. Di mana? Warna hijau enggak suka. Tidak ya. Apa semua hal yang warna hijau enggak suka? Ini kamu taruhnya sudah kan warna hijau kan? Aku cari ini. Aku mau Min. Aku jarang banget minum teh. Oke okay, guys, oke. Okay. Biar kamu makan ini. Enggak apa-apa. Emang setiap persamaan juga beda. Enggak beda. Aku mau jarang. Aku enggak mau juga. Salat-salat gede. Aku mau main profile kamu lagi sih. Apa-apa. Azizi kau menghantui ya jangan. Menghantui. Apa-apa kan dia. Iya, mau panggil seorang Azizi. Hah? Aku mau manggil semua orang dengan panggilan Azizi. Parah kau. Cie. Suaminya nggak mau. Aku lebih suka, suka kopi daripada teh. Pura-pura. Tapi teh enak juga. Tapi aku jarang banget minum teh. Soalnya jarang ada teh. Teh itu dijual di mana sih ya? Oh di bawah dulu sering beli nih. Nah, nggak sering juga sih. Ini kesini. Kan aku dari tadi nggak lihat sekarang ya. Kan kamu kan aku di sana kan apalagi ada Aziz yang berisik banget. Aku Cevio nggak ada masih tidur kah? Cevio masih di dan malas-malasan. Cevio ini sendirian. Iya tapi jadi banget karena aku berdua tadi apalagi di situ di Cevio lagi bermalas-malasan. Ada banyak yang bilang Azizi berisik, Azizi berisik. Biarin. Biar. Emang ya. Buat besok. Cepio gak ditemanin Ara. Cepio sedang bermalas-malasan. Oh iya, terus pas di Nintendo ada adegan burung darah tapi. Terus gue inget lu gitu. Azizi tolong di-mute. Azizi tolong di-mute. Soalnya tuh tidak mau. Gimana sih cara mute? Aku mau ngomong sih cara mute. Terima kasih Kak Alif Rehan Ananda gift-nya. Terima kasih semuanya juga. Ada Kak Dewi, Kak Zenichi, Kak Megaman, Kak Atsalisa.
pokoknya semua terima kasih. Jadi ini enggak gelap, mantap. Emang kamu enggak ada foto di situ? Ada, coba di YouTube kayak sinyal kayak aku sambil Cepio dulu. Cepio aku menyendiri banget sih. Cepio di ini tahu. Situ kan? Di kamar. Iya, di kamar. Iya, tadi Cepio. Ya ampun. Cepio lagi enggak tahu ngapain. Maaf ya nge-lag soalnya ruangan tadi adalah ruangan tertutup. Pokoknya kayak apa? Padahal tadi maaf ya. Ayam sama sayur ya. Coba ya. Ya. Oh. Ya, tapi banyak yang bilang aku pas pagi enggak drama. Ya Laura kok enggak tahu. Aku lagi enggak ngaruh. Maghrib dulu sih. Aku udah bilang aku sedang tidak sholat, guys. Kalian nyuruh aku nge-sholat walaupun aku sedang tidak sholat. Ngomong apa sih? Ada yang mau pastel enggak? Aku. Pastel tuh apa? Iya, Jessy aja, kasihan Jessy. Ini pastel tuh itu tahu yang apa? Biasanya aku suka nyuruh. Mana Kabrian traktirannya? I love you. I love you too. Molen. I love you too. Molen. Love you. Love you. Love you. Love myself. I love you. I love you, Azizi. I love you. Sebel banget muka aku. I love you. Kan aku gak bisa baca komennya. Dari tadi. Azizi dipunyai siapa? Dua. Ke arah pinjam. Gak bisa lihat komennya, udah deh. Cukup, cukup semua. Is that true? Sampai yes. Kamu gak mau sok rebut-rebut kafe. Apa? Emang kafe ini punya kamu? Iya lah, kabar kan juga terakhir aku. Buat thank you deh, Kak. Kak, Fanti, Kak Ara gak makan. Kafe aku di mana? Eli, tadi aku tadi punya kafe gak, Eli? Aku gak tau. Ya udah ya. Lupa. Enggak. Itu bukan? Tuh, kafe ini, kafe ini. Ada yang bilang, Fanny in frame dong, udah 4 tahun gak ketemu kafe ini. Karen itu kan namanya. Siapa? Bukan, bukan. Apa siapa? Fes, gua belum mau dijawab. Rudy Carpet. Siapa tuh tempe dari tadi ini? Ini ada Osi aku. Halo. Tapi segini dong. Aku juga lagi pastel sama kafe ini. Yummy. Ini adalah tangan Kristi. Ini di mana kafe ini? Beli di sini. Ini punya kafe ini. Yeay, makan Tara. Iya. Ini kasih siapa ini? Kok cuma setengah? Kalian kok gak pernah nonton showroom aku sih? Follow TikTok apa ini? Iya. Kalian kan my brother. Aku gak bisa lihat. Aku gak pake softlens. Aku softlens aku hilang satu. Iya. Kocak gak? Gak tau. Gak, kayaknya kering tau kan, kalau kering kayak gini kan dia bisa copot ya, kayaknya copot deh. Jadi minus gak? Enggak, puji Tuhan mataku masih sehat. Aku minus, aku gak bisa lihat apa-apa tau. Ini, punya kafe ini, red dog. Kalau gak punya iya, guguk merah. Coba Cel ngomong R. R. Gak bisa. Kok waktu itu lagi latihan vokal SNM, terus ada lagu ragu. Terus Asya enggak bisa. Tadi pun enggak bisa. Kalau jangan air streaming ya kalau. Iya. Dua-duanya cara. Aku juga enggak bisa coba ragu. Tuh waktu itu latihan vokalnya aku samping Asya. Aku gini ke Asya. Ragu. Dari siapa tuh? Tapi dia abis ngeledekin aku, lirik selanjutnya dia langsung salah. Putari Saison. Arigato. Wede. Karena dia kalian kalau ada yang kangen Kak Gita. Ini lucu banget. Karena mau forum. Nanti aja. Ih, tangan aku berminyak. Hebat Pak Razi ya. Aku tidak bisa lihat sama sekali guys, kalian sudah gak apa. Terlihat. Mereka gak ngapa-ngapain sih, Del. Wow, terima kasih giftnya. Terima kasih Kak Utus. Kastelnya. Terima kasih Kak Ali Frehan Ananda, bear-nya juga. Iya.
Oh iya. Makasih banyak. Ya, keren sekali kalian. Gemes banget. Terima kasih Kak Utus. Castle-nya dan semua yang sudah kasih gift juga. Tahu enggak sih orang-orang yang jambul ini apa aja? Kak, aku udah bikin ini enggak kan makan pakai garpu. Ya udah ini buang, enggak bisa dipakai. Aku sedih sekali. Cadel adalah enggak tahu. Everyone showroom. Kayak enggak enak gitu tahu. Garpuku terjatuh dan tak bisa bangkit. Ini aku showroomnya hanya bentar. Guys, kita kan mau itu lagi, ayo kita lupa temanya buka bareng. Lagi sendiri. Semangat ya, aku sih santuy abis. Uede apalagi aku. Uede kita emang santuy abis. Abis ini aku banyak uang. Uede. Oh, Sabi kali traktir kita. Wedeh. Nih, jadi ini kita tunggu kali. Dadah, Del. Aku mau itu dulu. Gagal. You want it? No, it's okay. I want it. Dia memang kayak gini. You want it? I got it. I want it? I got it. Wedeh tadi. Jam 6 lebih 6 guys. Aku bilang memang seperti itu. Wedede. Enggak sih. Abis ini mau stumble enggak? Ayo. Eh, kok ke aku, Del? Oh iya. Aku tuh pakai mata-matai. Kalian. Oh, oke. Coy. Oh iya, enggak ada CM. Dadah. 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 Kamu masih di sini? Iya. Nanti kita itu ya. Oh my god, kalian pasti enggak tahu. Bye. Iyalah. Ada Kitty. Dadah, dadah. Kamu ada meeting enggak? Wow, ada di sini lagi dari kemana? Kenapa? Habis ini ya? Eh, dadah kok dadah sih. Thank you, dadah. Selamat. Mau ke mana, Ceng? Mau. Oh, nah itu. Kalian enggak tahu kan? Kepo enggak? Kepo enggak? Kepo lah, masa enggak? Aduh. Ini dapat ya? Ada Cepio. Aku enggak pernah. Aku enggak pernah aneh-aneh kalau DM aja. Oh, masa. Cishani mana enggak ada Cishani? Oh, jangan-jangan Kak Rendy kasih tweet kafronya bukan cuma buat aku doang, tapi buat Asya juga ya. Wah. Oke lah. Aku belum minum seharian. Bohong. Numpah kalian minum tahu. Ada yang banyak ngomong nanti keselak enggak apa-apa. Mau lihat ini enggak mau lihat Azizi enggak? Aku switch kamera ke kamu ya. Hai Azizi, Asadel, ini Kristi, ada Acel. Aku ingin minum dulu kali ya. Minum. Wow, rambutnya mau dipanjangin. Panjangin atau potongin? Panjangin atau potongin? Oh iya. Disung bubble. Dingin banget bilang. Rahasia banget. Sampai Korea ya. Sampai Korea, iya. Nah, iya hari ini aku juga kayak merasa dingin banget gitu kan. Iya. Tadi jadi aku sama Jessie yang ke sini tidur siang. Iya, dingin banget, siang, guys. Dingin banget. Bertiga. Iya, bener. Tidur sore enggak sih? Tidur jam 2, iya. jam 3 sampai jam 4. Terus kayak, tapi cuma sejam doang enggak sih? Iya, soalnya tapi kayak nyenyak, sebenarnya kayak lumayan. Keluar-keluar udah banyak yang datang, kayak udah rame gitu kan. Iya. Aku seharian ini menghabiskan banyak waktu dengan Jessie dan Kristi, apalagi Kristi. Udah kenyang. Seharian ini kita nempel mulu. Iya. Iya nih aku selalu suka pakai make-upnya jadi iya. Iya, kalian gak ngajak aku akunnya sih yang ada. Kamu tidur mulu? Iya, aku tidur mulu sampai aku diajak bikin TikTok sama Azizi. Oh, jadi tadi aku belum banget kan bikin TikTok? Enggak, aku gak tahu kamu gimana, kamu aja ilang. Gak apa-apa kok, seimbang. Kan kalian juga pernah bikin TikTok kedua. Oh iya. Kita udah, Kenapa sih volume aku kedip-kedip? Itu arti kamu pakai wifi atau pakai kuota? Nggak tahu deh. Kan ada wifi. Aku kan noob TikTok. Oh, yaudah, apa sih Kristi, kamu nggak boleh seperti itu. Asik.
Tapi memang betul. Bapak mau lontong. Lontong. Tolong. Tolong lontong. Enggak suka. Suka sih, tapi aku enggak suka main kenyang. Suka lontong. Bahu. Kenapa aku banyak banget yang enggak aku suka? Kenapa sih aku selalu pilih pilih makanan? Oke. Kenapa sih aku selalu pilih pilih makanan? Karena apa? Ayo. Kajinan. Ya. Aku nge-like ya, maaf ya. Abis kuotanya. Maafkanlah Tuhan. Suka yang junk food, yes, betul. Ini. Walaupun aku tahu itu sangat amat tidak sehat, tapi aku tahu itu tidak sehat. Jadi, Bentar. Aku capek ngunyah. Emang iya Cevio lagi sorong. Aku harus lihat. Terus dia bikin daging aku, Ge. Ih, enggak mau, enggak mau. Bener-bener kamu ya? Maaf ya guys kalau kedip-kedip. Kamu dapetnya, kamu pesannya yang large ya kan? Apanya sih yang large? Nasinya yang large. Semuanya large. Plus aku beli yang double lagi. Aku emang berarti nasinya bijinya gede-gede dong. Nanti wife. Kedip-kedip, aku pergi bentar. Sebentar ya. Oh iya. Parah banget. Ternyata karena aku enggak sengaja ke korek ke Ini punya siapa ya? Aku nge-like. Mari kita minum. Masih nge-like kah? Kan aku dibilang sabar nge-like. Aku ganti itu dulu. Ini bisa diambil, susah. Kayak ini gak sabaran banget ya. Kan aku bilang tunggu sebentar. Parah deh. Mari kita minum. Airnya ada kah? Gak ada air dong. Ini bisa gak? Mari kita coba. Ada. Mari kita isi air. Mari kita matiin. Oke. Ngapain? Di situ kah? Cepio? Kamu showroom, Cek? Yeah, come here. Kok kamu gak bilang menteri? Aku liatan kamu lagi ngapain? Lagi ketidur. Ini lagi segmen Fiora. Fiora? Apa itu? Siapa itu? Fioni dan Ara. Oh, gak boleh. Aduh. Double ini showroom juga. Lebih apa sih lagi showroom juga? Hai semuanya, ini showroom Kazi. Ini siapa showroom? Kajinan. Hai. Hai sini Kajinan. Ayo Kajinan. Sini-sini aja ya, gue showroom siapa? Apakah ini tabule? Ini geng Kinji. Cepio kan kemarin bilang tak bisa dengan yang lain. Kemarin sama Kak Ara tuh sama aku. Ya gimana ya? Sorry deh. Ya sorry deh. Namanya juga cari duit. Bercanda, ya ampun. Aku bercanda. Ya aku bercanda guys, Kenapa sih harus, aduh ya ampun. Maafkanlah. Aku cuma bercanda. Ada disco. Terima kasih disco light-nya. Lihat deh. Apa? Aku pusing mau lihat yang mana. Yang sini atau yang sini? Cepio, pilih yang mana. Oh jam yang ini deh. Ini terlalu cerah. Kasihan Fioninya. Ini aja. Udah selesai makannya Kazi? Udah. Cepio udah makan tadi sama Jessie. Iya aku udah makan duluan. Makan apa? Makan yang sama. Jadi aku beli makan itu. Ternyata aku tanya Cepio beli makan apa? Tetap makan yang sama. Iya, kayaknya kayak udah sehati gitu nggak sih? Kan bukan aku yang pilih makan. Aduh. Pusing, kenapa pusing? Si Asyal sholat di mana? Aku sedang tidak sholat. Ke Ara juga. Aku juga. Cefio juga. Ucap. Belum aja sih kamu. Bercanda. Maksudnya apa ya ini? Belum, maksudnya. Aku yang belum. Siapa yang masuk? Dengan siapa? Di mana? Ngerain aja Angel, lampunya Angel. Itu Kak Crispy lagi showroom juga. Iya. Serius gak aku sih? Aku panggil Christy, kenapa Angel ya? Karena aku dari awal panggil Angel.
No! Jangan dinyalain. Enggak apa-apa. Crispy crispy crisp John. Aduh, enak banget di sini. Bibir aku kayak enggak ada. Aku emang lagi enggak ini sih. Christine. Sedang apa? Aku lagi sama Christy. Aku panggil Christy Angel gara-gara kan waktu awal audisi tuh aku panggil Christy Angel sama Yori tuh Aurel. Terus iya, iya. Setelah JKT48 pembagian nama gak sih? Terus siapa? Ke Brian. Yes. Eh, kok dimatiin? Wah. Kita nyalain ini aja nih, biarin. Nyalain ini boleh enggak Kak Brian? Nyalain aja. Ini semuanya show. Takut apa? Rame ya. Enggak rusak lah. Kenapa aku yang ngegas sumpah? Kocak. Jadi gelap. Nah, itu Ara yang minta matiin. Ara nih. Pegang taruhannya bentar. Tunggu sebentar, aku ingin mengambil senter. Enggak apa-apa. Halo, lampu. Di luar aja enggak sih? Di dalam. Mereka parah banget. Ini kan kamar kita. Iya, makanya. Masa tadi mereka kasur kita diberantakin. Oh, kita marah dulu. Hey, ini kamar kita kan enggak boleh berantakin. Ya ini parah banget sih. Kasar ini yang tidur di sini. Lihat deh, dia tergeletak. Siapa yang sini? Aduh, enak masa banget tidur di atas boneka teddy bear. Masa tadi mereka makan di sini? Kalau kita tamu tidak tahu diri. Keluar gak? Waduh, enak banget. Karena dan Fiony tidak boleh bersama. Kenapa? Yaudah kalau misalnya ini enak banget tidur. Ini bersama kawan baru. Itu kita. Ini sangat enak tiduran. Bahkan ini lebih besar daripada badan kita gak sih? Ini lebih besar daripada badan kita. Kocak. Ini apa? Ya, ini kepala aku. Habis ini ngapain sih? Kita habis ini mau latihan. Gelap, iya gelap. Gara-gara Kara suruh matiin lampunya. Ciselin mau kemana? Mau jalan-jalan deh. Parah banget nih ke arah nih. Lampunya dimatiin. Enak banget ya di sini. Iya enak sih. Tadi aku copot sepatu di mana ya? Ya udahlah ya. Terima kasih lampu diskonya. Duk stuck. Duk stuck. Aku keluar dari kasur kan terus pegel sekarang. Ya, makanya tidurnya kayak aku kakinya ditekuk. Iya ditekuk tapi tetap aja. Pegel. Sampai sekarang masih pegel. Ya sih hidup dong. Mari kita jalan-jalan. Aku bagus bikininnya kan mute bikinnya jelek. Itu apa kamu waktu itu alis kanan aku atau kiri sih? Lupa. Aku lupa. Aku alis kiri. Yang ini. Terus yang ini mau. Ada yang ngomong Azizi rusuh banget. Kenapa sih? Wede. Azizi dari tadi pindah-pindah. Badan kamu kepanjangan. Soalnya aku ingin tiduran di situ tapi ke arahnya enggak mau nyalain gak lampu. Kenapa kok enggak dinyalain lampu? Gak tau Kara, kita nyalain aja kali. Gini aja. Bebebe, ke arah bebebe. Bebebebe. Gak apa-apa, bebe. Kalian sedang apa? Iya enak banget tiduran di sini. Pindah terus, iya pindah. Apa sih kalau orang yang dulu itu hidupnya berpindah-pindah itu namanya apa ya? Aku lupa. Ini hidungnya kita, ini upil, nggak ada upilnya.
dia nggak bisa nafas, bolongan hidungnya nggak ada. Kasian. Nomaden, iya nomaden. Tung, 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 tung. Aku mengantuk. Kalau aku tidur sekarang, latihan jam segini. Apa aku tidur? Kalian gak ada yang ngantuk kah? Aku ngantuk, padahal aku udah tiduran. Bukan tadi kamu udah tidur kan? Iya, aku masih ngantuk lagi. Terbanglah aroma ketek. Kalian gak ada yang mau nanya-nanya? Ini eksklusif loh, Ara mau masuk ke showroom bareng aku. Jangan gitu lah kamu. Kak Ara gimana sih? Kak Cika mana? Parah banget nih Kak Ara. Apa? Aku lagi. Aku ingin dipeluk boneka. Bonekanya enggak mau peluk aku lah tangannya. Oke, dia sudah peluk aku lah deh. Ini sangatlah gemas. Kita sekarang sahabat. Nih lihat di tangan dia nih, kepala dia, dia peluk aku. Sangatlah gemas. Oh, ini TikTok lupa password. Maaf ya. Terima kasih di sekolah. Waktu itu aku show Session Girl, terus Yori nonton aku show. Menurut aku kondisi ekonomi sekali. Gemes sekali kawan-kawan. Dasar kas gue. Review, kocak deh. Sobat kameranya. Semakin aku rusuh. Canda. Aku pengen show lagi deh. Apa kalian tidak ingin nonton show? Aduh, sakit. Ini gak bisa diem banget. Pusing ya. Pusing bet. Lagi jadi dengan Zika gitu. Apa pengen gak sih ketemu sama ini? Sama Pak Tarno. Udah dibilang rata apa, aku mau ajak Kristi ketemu Pak Tarno. Dia bantal sih, aku ambil ya bantalnya. Kristi. Kristi. Kita harus cari itu. Bantalnya enggak ada. Enggak. Kita harus cari tempat menetap, Kristi, tempat yang PW, di mana tempat yang PW? Di mana sih? Tapi enggak bisa tiduran. Ada kafe Veronica-nya. Freya. Oke, Freyana. Oke. Aza. Aku tidur aja deh. Ke Brian. Ditambah iya, kan bukannya bintang ya. Emang ada tambah. Ini tuh termasuk gelap atau terang sih? Oh, spray itu buat kasur ya. Oh, kalau yang buat bantal. Sarung bantal. Oh. Kalau selimutnya namanya bed cover. Bed cover bahasa Indonesianya apa? Kasur tutup kasur. Iya, sampul kasur. Sampul kasur. Iya, sampul kasur. Iya. Emang iya. Kenapa namanya bed cover sih? Kan saya selimut. Bahasa Indonesianya bed cover. Harusnya bed cover tuh spray gak sih? Enggak, selimut. Selimut kan blanket. Tapi kenapa bed cover? Itu beda lagi, bukan selimut, bukan spray. Iya gak? Emang iya. Spray itu bukannya yang buat yang ada airnya gitu. Spray ada airnya. Pakai ye. Pakai ye. Spray. Itu yang buat semprot. Kristi kamu ini apa? Dah. Kan emang iya? Sampul. Ih, kok enggak sholat maghrib? Baju bantal. Parah banget dia sholat maghrib. Maaf. Udah tadi. Spray. Harap tenang, sedang syuting. Emang yang lagi syuting? Gak ada.
Ini syuting showroom ke emang spray merek. Key spray baru merek. Eh. Bisa. Enggak lupa lupa. Ya Oli. Cium. Cium semprot. Ya itu artinya cium semprot. Untuk rame nih komen nih. Tapi spray itu bukan kan yang merek tuh yang Kiss kan. Ih, kamu tuh merek juga merek permen. Sebutin aja terus sih. Oh iya. Kenapa sih dunia ini banyak merek? Iya, kenapa sih dunia ini kebanyakan merek? Kenapa enggak dikurangi? Kalau enggak ada merek kok apa? Kenapa enggak satu produk satu merek? Misalnya satu botol, ya udah itu aja. Ya udah berarti botol semua namanya gitu. Iya. Silakan memang iya. Dunia itu di belakang ada merek. Oh, harap tenang. Harap tenang sedang syuting. Siapa yang syuting jam segini? Kamu nih. Gorengan. Gorengan, gorengan sedang syuting. Oh, ada nawarin gorengan Kristi. Oh, aku pikir gorengan syuting. Ada sisa gorengan. Ini pinggir, ini siapa? Aku mau kok. Isinya aku sih tahu, tamu enggak ada isinya. Kayak tahu biasa digoreng. Aku masih suka tahu biasa. Ini minumku. Mana minumnya? Ini minumku kan Chris John? Hah? Minumku. Enggak tahu. Iya, ini minuman kamu. Makasih tadi, Nan. Bukan, bukan itu tempe. Enggak apa-apa, aku suka. Oh, ya udah. Terima kasih, Kak Jinan. Terima kasih Kak Jinan kasih aku tahu. Tapi aku tidak tahu karena aku tempe. Ngerti. Ngerti dong. Ih, kakak agak sholat maghrib. Maksud tahu goreng itu merek? Enggak, bukan, bukan. Jangan ngadi-ngadi nih. Bohongin anak kecil mulu nih komennya nih. Marahin kak, marah banget. Semua, ah terima kasih. Terima kasih lampu diskonnya. Diskon mulu gak berhenti-berhenti. Bos live dong. Iya, iya. Nanti kapan kita butuh kepastian? Kenyang banget tuh. Kok tiba-tiba sepi sih membernya pada kemana? Sisanya selain itu? Siapa lagi? Di dongeng. Iya di dongeng. Cuma ada dua. Kaselin mana Kaselin? Miga bosnya mau Kaselin. Jessie juga Jessie. Oh iya. Hilang, semua orang hilang. Sholat, aku sedang tahu, tidak sholat. Tahu apa yang gede coba? Rasa ingin tahu. Gak tahu ya? Tahu yang ngeselin, ya. Ada yang tahu, tahu yang ngeselin. Eh, rumah-rumah lagi showroom gak sih sekarang? Ajak collab. Bercanda ya ampun. Belum ada, aku belum dimarahin. Ada tahu jawabannya. Tahu ngeselin. Tahu ini Sumedang. Salah. Tahu Sumedang. Tahunya tahu Sumedang. Yang ngeselin. Tahu Sumedang tahu itu. Tahu yang ngeselin. Sumedang itu nama tempat kan? Iya. Tahu yang ngeselin itu adalah sok tahu. Iya sih. Zi, iya. Aku mau tahunya. Nih. Tapi Kak Jinan mana enggak makan? Aku kenyang banget, iya. Aku tadi banyak banget beli 10.000. Kalau tadi aku mau beli cuma 5.000. Kalau aku makan aku mau bantu enggak? Kalau aku mau makan aku mau bantu enggak? Membantu. Tinggal satu sebentar ya, karena aku suka membantu. Ya, bantulah makan makanan ini ya. Yes, yay, dari Kak Jinan, bilang terima kasih semuanya. Kristi ini makan mulu. Kasian tau Kristi karena pada puasa Kristi gak makan. Siang-siang dia gak makan, dia tidur menahan lapar. Terus abis itu sorenya kan aku pesen makan. Terus Kristi juga gak makan, dia nunggu buka puasa. Tapi kamu sarapan gak? Taruh aja sih. Jam 6. Kamu gak kelihatan. Wih, keren banget Kristi. Sarapan untuk sekolah. Ya aku suka aja kalau ikut buka bareng. Loh, Kak Cinhat mana? Pulang. Iya kah? Iya. Emang ke latihan?
kita latihan bersama. Iya. Kalian menonton ini. Ya aku tidak latihan hari ini. Oh iya, aku ngapain? Aku belum minta jemput. dari pagi. Ini orang enggak sih sore. Kamu kenapa kamu enggak? Kalau aku jadi kamu aku udah pulang. Iya, enggak apa-apa karena aku bosan di rumah. Bentar besok sekolah. Iya. Enggak apa-apa. Justini kocak. Enggak apa-apa. Aku senang karena aku tadi bisa ikut buka bareng ya sama member-member tadi makan gorengan. Tahu enggak sih? Tahu enggak? Tau gak apa yang buat aku marah? Ini tahu. Entokesis. Kamu gak boleh entokesis. Entokesis. Gak boleh entokesis. Ampun sih hidungnya. Hidung aku kenapa emang? Apakah ada yang salah dengan hidungku? Tahu, jangan sok tahu, harus sok tempe. Sebenarnya aku mau apa? Kamu mau tahu apa? Tahu tempe. Mau apa? Nggak tahu. Aku lupa aku mau. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Apa? Sama aku juga nggak tahu. Tahu crispy. Iya, tahu crispy crispy crunchy. Crispy crispy crunchy. Todoknya itu dia ya, Kak Selin. Apa itu? Jangan-jangan punya Gigi. Iya, sisanya kemana ya? Tempatnya di mana ya? Tapi tempatnya ini bukan Gigi. Enggak, ini punya aku ya, mohon maaf. Oh. Punya aku di mana ya? Terus tadi kayak aku coba, soalnya aku pakai kan. Coba kita pakai dulu, connect enggak? Ya mana bisa sih. Emang ini punya aku? Janjan. Oh. Sumpah loh. Punya aku benar. Ini connect. Astagfirullahalazim. Kerja lembur bagai Kristi. Jadi mana jadi? Oh iya kah? Tapi kan uma kan bahasa Jepangnya kuda. Oh iya. Bagai uma. Bagai kuda. Uma kan sekarang lagi kerja. Iya, makanya. Hai uma. Suaranya kecil, maaf deh. Maaf ya, farming bintang sama ini ketambah sama kan? Sama. Itu lagu brand. Ih. Apa-apa enggak ada mereknya ini, orang bohongin anak kecil mulu dari tadi. Sekarang rumahnya suaranya sudah kembali lagi atau belum? Tahu beda, sih? Tadi aku ngomong apa ya? Aku Kristi tahu enggak sih? Kristi tahu enggak sih? Tahu enggak apa yang buat aku sana? Ini Azzy. Ah, udahlah. Azzy tuh aneh suka ngirimin video-video aneh tau di TikTok. Capek banget ngeliatnya. Kakak juga. Jadi aku tuh sama Kak Jilan suka sekali mengumpulkan lagu-lagu yang sangat menarik. Contohnya ya udah ya. Ketambah ya orang nawar. Ya udah. Apalagi entokesis. Apalagi sih itu. Tapi kasihan tahu ibu-ibunya, aku sedih tahu. Kayak orang jadi berlebihan ke ibu-ibunya. Ke ibu-ibu, ibu-ibu kan enggak. Bahkan kayak udah enggak ibu-ibu, masih kayak udah lebih tua. Kita ngomong, aku ngomongin di showroom kocak banget. Nah, Kristi pergi aku. Ya udah, iya. Sini, selamat datang. Silakan. Yay, entah kesin. Ih, pengen main ke ini tahu. Waktu itu kan pengen main terus tiba-tiba kan udah puasa. Lu enggak. Ya kan waktu sebelum puasa, terus abis itu udah ngerencanain soalnya dikirain dari jadwal. Ternyata ada jadwal. Berapa? Ih, boleh tuh. Kok enggak jajanin aku, Kak? Jajanin. Oh, aku enggak, kan aku foto juga tadi. Jahat banget, Kak Brian. Aduh, sedih banget deh. Hai Gemini girl. Emang kamu Gemini? Enggak makan. Pikir. Mari kita cuci tangan.
mari kita coba. Tau gak sih gara-gara Siska call aku jadi kalau sekarang tuh kayak ngomong tiba-tiba suka ada Siska call gitu. Nih. Ih, kos kakiku kena lagi. Oh my god, aku sebut merek. Dengan menyebut nama aku, kamu telah menyebut merek. Kita gak boleh manggil Z. Eh, merek. Thank you. Z adalah nama merek. Berarti apa? Az. Eh, aku nyari sepatu aku dulu deh, aku nyeker nih. Kamu juga ini. Tunggu ya, gantin dulu ya, Kak Gina. Yeay, dijokiin. Joki. Joki itu bukannya yang kalau kita lari itu ya, Kak? Jogging. Kak Selintia. Hai. Hai, aku ambil alih showroom Z. Dia sedang mencari sepatunya. Dari tadi dia nyeker tau. Aku sudah kenyang. Aku juga. Kenapa? Z banyak towernya nih. Z banyak towernya Z. Tower. Banyak ini Z. Banyak apa namanya? Boneka dan apa sih? Ini namanya aku lupa. Apa dong drop merknya? Gak boleh kan merek. Nanti dimarahin nih sama yang ini. Gimana nih? Sabar ya. Aku akan membuat kalian menatap atap dulu. Menatap atap. Iya. Apakah kalian ingin melihat apa yang cewek lakukan? Memakai lipen setip. Dengan memakai lipen setip, mulut kita sudah tidak terlihat pucat. Kalian puasa? Iya, aku puasa tadi. Kalian puasa enggak? Iya. Bibirnya terlihat berwarna. Mari kita sudah kita pakai. Aku sudah ganti sepatu dan ganti kaos. Ih, ada fans aku nih. Oh iya, siapa namanya? Nimbrung dia akhirnya ke sini. This is Kajainan. Yes. Yes. Kakak besok ini apa? Yang apa sih? Oh iya. Teater ya. Oh, besok. Lipen setip 200 juta cek. Kamu besok teater enggak, Njol? Hah? Besok kamu teater? Enggak. Aku juga enggak. Ayo kita. Ayo kita apa? Kita latihan pasti. Ayo kita sekolah. Besok tuh hari apa sih? Besok masih hari Jumat. Oh my god, besok Jumat. Hah, teater apaan besok? Kan ada Share House 48. Kan udah di-share kan jadwalnya? Di iya. Twitter? Kok sekalian gak tahu sih? Jadi aku mau ngomong. Kalian gak tahu. Jadi aku mau cerita, aku kan beli casing. Terus HP aku kan Note 8 Pro. Terus aku pesan Note 8 Pro, yang datang Note 9 Pro. Emang beda ya? Kakak handphone apa? 90. Yang Note 9 Pro siapa ya? Terus kan aku mau tuker terus kayak gak bisa gitu. Ya. Ternyata pas aku liat reviewnya, dia emang sering salah ngirim yang gak sesuai ininya. Kamu beli online? Iya, terus habis itu kayak siapa yang handphone itu kayak pengen aku kasih aja gitu daripada gak kepake. 9 siapa ya? Besok aku lengan apa ya? Lupa aku. Oh, gak tau. Cishani Note 9 Pro sama Cigri, tapi sekarang Cishani Cigri kan ganti. Iya ya. Siapa dong yang pakai Note 9? Note 9 Pro. Besok aku ulangan. Enggak tahu ulangan apa. Itu demi apa sih? Kok aku enggak tahu ya? Yaudah deh. Si kapan versus? Harusnya kamu ada enggak sih kemarin? Kan enggak. Ini sporty. Iya, kan harusnya kamu ikut sporty. Dia sporty parah enggak sih? Iya. Aku gak sporty sama sekali, lihat style aku sekarang. Sporty. Ini sporty. Gak sporty. Sporty.
Tapi gak apa-apa, kamu kalah kalau kemarin kalau. Iya, untung aku gak ikut. Guru aku tidak ada yang tahu. Oh, Kak Cika ya not 9 kan? Mungkin. Kali Kak Cika aja apa ya? Kayak aku jadi tidak terpakai. Azizi girly. Aku pilihnya girly. Beneran? Kemarin aku nonton Prissy Lloyd, keren banget sih. Aku belum isi itu. Hari apa nih? Hari Kamis. Aku juga belum. Aku lagi show. Ya, bentar. Abis ini, Oh, sekarang masih hari Kamis ya? Iya. Jumat, terakhir Jumat. Apaan? Iya. Yeah. Aku juga belum. Apa favorit? Nah, iya. Aku juga belum. Kan terakhir besok kan? Iya. Aku juga kaget lu panik banget. Gue jadi panik. Beli HP lagi sih biar kepake casingnya. Weh. Beli casingnya lagi. Mari kita video call. Video call. Rasanya seru sekali. Harganya 10 juta. Aku suka deh ini, private talk. Aku suka sekali deh. Private talk. Makan dulu, yes. Makan selin. Wow. Iya, private talk tuh seru banget. Aku kayak pengen lagi tau. Iya, aku juga pengen lagi. Aku kayak kemarin pas udah satu sesi itu kayak aduh pengen lagi. Seru banget. Serem banget nih. Sambalnya takut tumpah. Aku lagi beli casing lagi. Dia akan ya, datang sih. Hari ini sudah datang. Eh aku juga tahu lagi dikirim tapi jauh banget dari Cina. Aku juga. Jatuh. Casing aku yang ini juga kupu-kupu nih. Kok kamu kupu-kupu aku beruang? Enggak bisa lihatnya, kalian enggak bisa lihat. Pokoknya ini kupu-kupu. Nih ini ada kupu-kupunya gitu. Terus yang sekarang aku beli juga casingnya kupu-kupu. Padahal aku takut kupu-kupu. Kok kamu takut kupu-kupu? Geli banget dari ulat. Nih, aku beli yang ini. Aku beli yang ini nih. Sama ini, sama tempat. Ih, kalian tahu enggak sih? Aku baru beli yang L Cookie Monster. Oh iya. Aku tadi mau beli yang kayak kamu tahu sih, Cinnamoral. Bahkan casing aku udah tapi kan sama kayak kamu. Mau aku bawain kalau kakak mau pakai. Enggak usah. Casing ya, aku beli. Tahu enggak sih, Kak? Casing aku cuma 2. Terus yang satu yang aku pakai sekarang udah rusak. Tempat, sama aku juga casing aku di mana ya kak? Casing aku kayak ngeletek gitu kan? Iya. Akhirnya tau nggak ini aku pakai casing apa? Beli dari apa sih namanya ini? Temper gelasnya, terus bonus. Oh iya. Bonus ini aku pakai aja. Casing aku yang satu lagi cuma polos gitu aja. Dan aku tuh sebenarnya pengen beli, tapi aku nggak mau casing yang kalau jatuh langsung tuh retak gitu karena aku hari ini aja aku udah jatuhin HP aku 2 kali. Oh my god. Gak tau aku seminggu udah berapa kan. Jadi gitu deh, kenapa sih tangan aku suka jatohin barang handphone ya? Apapun itu. Apa sih? Ya ampun, dia selalu hilang loh guys. Apapun itu. Minta dong. Ambil aja kak. Ih jahat banget sih orangnya yang ngasih makanan kaselin, masa gak dikasih cabai? Kemarin guys. Dingin. Sini aku menghangatkan. HP-nya di bubble wrap. HP-nya di bubble wrap aja. Sekalian yang buat bagus. Yang buat nyelam tau gak? Yang buat berenang. Oh iya kantong. Iya. Earphone ku hilang. Ini ya bagus. Di tas coba. Ini tasku. Di mana sih? Coba kamu udah cari di situ. Apa? Di dalam apa itu. Apa sih kamu isi Cinnamoral ya? Bukan, gambar Cookie Monster. Tempatnya hampir sama kayak punya kartu. Kamu tahu di mana? Mas, serius? Ya Allah, basah. Di situ udah coba. Mana? Di ini. Tempatnya kayak gini emang. Ya tempatnya sama lah. Ininya tapi beda. Iya, maksud aku kan kalau yang Cinnamoral kan ada nggak, kayak gini-gini tapi gambar Cookie Monster. Oh. Yaudah ntar aja kali ya, kita santai dulu. Ntar pas pulang. Eh, mana? Pas pulang lupa ketinggalan di sini. Lagi kamu suka banget misah tahu tempat sama ini. Soalnya aku sering banget pakai ini. Kayak di mana-mana sih kalau lagi latihan aku suka enggak sadar aku masih pakai ini. Aku juga kayak gitu sih, cuman kayak kocak aja. Tapi kamu tuh tinggalin di meja. Aku pernah lihat. Aku tahu banget itu pasti kamu. Si ceroboh kan harus ceroboh aku mencintai. Pokoknya apapun yang berharga yang mahal itu ada di meja pasti punya Azizi. Iya. Sehingga aku dimarahin karena aku lupa.
Mantap. Mau ngitok. Kalian juga jawab pernah. Itu dia ngetok ketinggalan apa? Belum ketemu. Terus pada bilang udah masukin tas dulu. Dia enggak mau nanti aja taruh gitu. Langsung aku omelin. Taruh di sini ya. Aku tuh mau herdu. Terus di mejanya tuh ada earphone. Tapi enggak ada tempatnya. Aku dimarahin. Ini pasti apa Zizi? Akhirnya tahu enggak? Aku masukin tasnya sendiri, aku yang masukin. Parah banget, udah sih walaupun yang penting tuh kamu misalnya berantakan nih. Tapi masukin tas, jangan berantakan tapi di luar. Harta dan tahta tas. Jelek gak? Ya serem banget tau tadi, oh, gitu. Bener ya? Berarti gak Suho ya? Kan Suho cakep. Kata kamu jelek gak apa-apa. Harta dan tahta, Suho gak apa-apa. Ya gak apa-apa lah. Kalau dia bukan gak apa-apa lagi emang. Udah oke okay. Oh iya oke, okay. Maaf ya. Itu lagunya Ola yang ngajarin. Karena Ola lagunya gitu-gitu semua. Iya. Parah sih. Aziz kan crushnya Pak Tarno. Dari Jawa. Panas, lah di sini malah panas. Gak ada evening. Ola ketua jamet. La 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 la. Tahu enggak? Harta tahta Suho. Tahu enggak? Tahu enggak Mel? Ji, kamu kita sambil sambil nonton TikTok mau gitu. Boleh boleh boleh. Siapapun yang menemukan tadi ininya Istra apa gitar mana? Tahu kan? Jadi tadi kan enggak ketemu. Terus aku pindahin earphone-nya dong. Earphone-nya hilang sekarang juga. Ya Allah. Ini dia di sini. Tuh aneh banget ditaruh di sini. Iya aneh banget. Lu kenapa jatuh? Di jatuh. Di jatuh. Bisa lihat di jatuh nggak? Nggak bisa. Ya Zizi mah. Dia kenapa jatuh sendiri? Majuan, majuan. Kursinya mundur sendiri. Eh, coba kasih lihat ini. Yang ini kamu jangan entak ke sis. Oh iya, mana ya? Ini. Ini langsung keluar. Maaf, sinyalnya nih, guys. Ibu enggak ngerasa entok ke sis. Coba jelaskan. Video yang mana? Yang ibu entok ke sis supaya nanti aku juga mau lempar ke tambah. Pas paham terus kayak hilang-hilang gitu kan. Eh tapi kasihan. Dia enggak nge-post lagi tahu semenjak iya. Itu. Berbuat yang nonton. Tapi kasihan. Dia kok pada sayang keluar. Padahal itu TikTok just for fun. Nah, tapi orang-orang komennya sih udah berlebihan sih. Emang parah ya. Aku suka sedih deh ngeliat muka ibu-ibu. Aku tuh enggak tahu ya, padahal nenek-nenek sehat sejahtera gitu. Tapi aku kalau ngeliat muka nenek-nenek suka sedih gitu loh. Kayak muka nenek aja nanti. Iya. Siapa yang share? Iya ya. Ini sih. Bebas ya. Sambil sana. Aduh. Kocak. Tapi kalian gini gak sih? Aku tuh TikTok tuh kayak bener-bener suka banget nge-scroll TikTok kan. Aku sering banget bikin TikTok tapi enggak aku share, aku draft gitu. Terus aku enggak bikin tapi aku nge-scroll. Aku semuanya banget. Aku bahkan nge-scroll TikTok bangun tidur aku langsung buka TikTok. Jangan lupa dinonton ya guys. Ibu udah ngerasa entok ke sis. Apa? Coba klik aku lupa. Ini apa nih? Kamu lihat ini belum? Kalian lihat. Wih, orang bisa ya dengan kekuatan masker. Jeng 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 berubah. Iron Man. Ini ibu-ibu. Ini kocak sih. Ah, kok standing ini dari mana? Bikin bisa. Bikin bisa. Tebel banget dia. Ini nih. Iya kelihatan wajah berantakan, tapi berantakan beneran wajahnya. Wajah banget. Taraweh ya. Ini apaan ya? Taraweh. Taraweh itu sholat setelah isya jam 7.
setelah Isya, pokoknya malam. Iya. Malam. Oh. Ada malam yang 11 rakaat. Iya, 11 rakaat, ada yang 21. Aku biasanya sholat 4-4-3. Kalau 2-2-2-2 kayak lama gitu rasanya. Betul. Aku enggak ngerti tapi jauh lupa tarawih. Ini gelap gak sih segini tuh? Wow! Oh, Gina! Jatuh handphonenya. Aku sering tahu jatuh. Gak boleh kayak gitu. Ya. Atau kadang tangan aku kayak lemes. Apa sih yang ini? Yang aku kasih tau kamu tuh. Harum wangi, cantik berseri. Hari ini aku nak makan kari. Hahaha. Ayam. Ayam dulu. Oh, belum ya. Tahu enggak sih yang pas ngaduk? Iya, ngaduk dulu. Oh. Abang Saleh. Hey, Sali lah. Seli. Seli, Abang Seli. Kristi pernah manggil Zika enggak? Pernah enggak? Enggak pernah. Emang tuan siapa? Tapi aku, kan kita emang udah dari Yori, Jesse, Ashel, tuh semua. Oke, Kristi lebih muda daripada aku, tapi garing panggil aku. Oh, yang pernah aku panggil Kak itu Ola. Kan dari berapa? Waktu itu aku pernah enggak? Oh, 2004. Aku pernah 2004 tuh cuma aku sama Mute. Ngomong apa? Panggil Mute, kamu Teh. Sekarang Mumu Chan. Kalau panggil aku? Ajiji. Terus kamu, kalau kamu panggil aku? Angel, iya, aku panggil Angel. Kapan, Kak? Masih enggak, ada masih orang. Matiin aja enggak apa-apa, matiin, Kak. Kan kamar kita. Soalnya mereka jahat enggak mau nyalain lampu, jadi aslinya suruh matiin aja. Cepiao. Dan bikin aku lagi sama pet apa pacaran enggak ya? Kamu ya. Kok pacaran? Iya kan. Hai Nagel. Kapal. Oh, kami kapalan. Oh, ide kapalan. Kapalan itu ada di kaki. Kenapa kapal? Salah. Kapalan ada di danau. Kenapa kapalan? Kenapa enggak kakian? Iya ya. Kenapa kapalan? Mungkin Kak, kalau kapal ada satu kaki full bener selapak kaki, itu kita ngambang di air. Berdiri di air. Keren. Iya. Sumpah gue jalan anak. Lagi like aku ya. Like dong. Aku lagi ngapain. Jadi kenapa enggak pesawatan? Karena nanti kalau iya kan terbang. Keren ya, bener sekali. Ih, berarti harusnya mobilan. Oh, kan di darat. Vintage modern. Rizky, aku lagi sedih nih. Eh, ada yang lagi sedih. Kenapa? Jangan sedih. Harus happy. Menjatuh. Pasti Oli Leo. Nih kan Oli Leo. Jangan sedih. Dia ini banget. Kocak banget dah si Oli Lanin. Aku sering dengerin. Lihat, tapi di suara kamu dengerin suara dia. Kenapa dia? Wah. Iya, suaranya. Sangatlah berat. Aku juga kaget. Aku pernah kayak ngakak kan awalnya ngeliat dia nih. Di duetin sama dia. Si Sally kok di situ pusing enggak ya ada yang hah? Certainly. Kalau di situ pusing nggak? Pusing nggak? Enggak kan Kaselin? Kaselin sangat terhibur oleh kita. Kalian makan dari TikTok seru banget sih guys buat nge-scroll. Iya benar. Ini nih artis Jepang. Oh iya, Shotaro. Artis Jepang. Kan Shotaro emang anak TikTok banget. Iya. Kak, kalau ini yes atau no? Yes. Yes ya? Yes or yes. Jadi kamu harus jawab yes. Dia emang TikTok banget sih. Kok kamu gak ngerti sih, Kristi? Iya, gak tau. Pippin infamous. You know. Jelek gak apa-apa, asal legu karena asal suho. Apa? Harta dan tahta. Zi, hidung kenapa sih hidungku? Baterai aku. Kenapa sih hidung? Enggak apa-apa.
Udah aman belum sih ini? Udah aman belum? Siapa yang panggil Azizi kakak? Nunu. Yang sekarang di JKT yang panggil aku kak adalah Asya gak sih? Asya menikah sih? Gak mungkin dia lagi. Mana mungkin lagi. Dia gak mungkin sekali. Udah aman, yey. Harap tenang, sedang syuting. Oh iya, Cevio panggil aku kak tahu. Banyak banget deh, baterainya 20. Iya, iya, iya. Kabarin minta jemput dulu. Oh iya. Sekarang udah jam berapa sih? Nanti deh. Semua patah langsung. Aku juga hewan tuh kenapa lucu banget ya kadang. Iya, iya. Kayak kelakuannya tuh aneh banget dan kayak kocak. Iya, iya aku hewan. Suka banget binatang. Kadang kenapa tahu kayak betul. Lucu banget dah. Kayak binatang sangatlah lucu. Apalagi kucing, aku suka banget susu kayak itu. Aku juga pengen, cuman aku pengen pelihara mereka. Lain lagi gak di rumah tau guys, lain lagi nginep di rumah orang. Lion. Aku pengen. Karena lain sedang ingin menikah, jadi dia nginep di rumah orang. Aku pengen pelihara macan. Sama pengen banget, singa sama harimau terlucu sih. Iya, karena kayak mereka gemes, kayak kucing tapi iya, gede. Iya, pengen banget pelihara, sumpah. Iya, pengen pelihara gak sih? Enggak. Kalau udah gede baru pas. Enggak. Enggak. Bahkan gedenya aja makin lucu kayak iya. Kayak kucing tapi gede enggak kasihan. Mereka harusnya sayang sama kita karena kita iya. Kan kalau udah gede kamu bawa aja buat jalan dari rumah kamu iya. Ke pasar. Iya. Mau banget sumpah. Nanti kayak orang iya. Like pada nakutin kita terus kita kayak kita kayak singa gue nih. Nanti iya. naik singa mukanya kayak gini Gusti. Iya, harus sombong. Gitu. Ini keren banget pengen. Ada enggak sih? Boleh enggak? Enggak boleh. Boleh tahu. Aku enggak suka ulat dan cacing sama. Ih, serangga sih. Serangga aku masih biasa aja sih. Iya, kayak yang ih geli banget. Apa sih joget? Kalian juga tuh. Iya, ulat sama itu juga. Bahkan waktu Battle Night segala iya. Makan cacing iya. Ulat. Itu bohong guys. Itu bukan ulat emang. Bukan. Itu apa? Yang mana sih? Ih, kita makan ulat beneran. Iya, pahit lagi. Pahit banget pun. Yang... Tapi kan itu bisa dimakan kan? Kan emang ada yang ini yang coklat. Tapi itu apa aja jijik sama bentuknya ya, Kak. Iya sih. Untung waktu itu tim menang. Aku kalah. Kamu pasti kangen sama ini. Waktu itu siapa sih? Hah? Siapa ya? Terus kayak orang tuh sering lagi bikin kayak gini-gini. Dalgona. Maksudnya lagi bikin kayak flashback gitu. Melata iya bukan ngeliat. Melata tuh bukan ngeliat. Melata itu begini. Kagetin, terus Lata ya Allah. Ini ya Allah. Ini melata bukan sih begini. Melata. Berarti ular melata dong. Iya, melata. Tapi ular masih lucu mukanya. Ya, kamu suka kucing juga? Iya, tahu ular tuh lucu tahu, Kak. Kayak apa ya? Ya lucu aja. Gemes banget sama kucing. Lihat. Kenapa? Oh, ini deh yang ini. Ada muka. Ulet enggak ada muka. Enggak tahu mukanya di mana. Kamu harus lihat dia diapain sama kucing. Ulet enggak ada muka. Cacing atau ulet? Sakit pasti. Bayangin kucing kamu. Tapi kan aku tuh takut kadang kucing galak banget. Ada yang enggak. Ini galak buktinya enggak. Nih. Enggak bisa dijinakin. Sumpah kalau mermaid deh bisa. Ular itu masih lucu mukanya tuh kayak gemes gitu loh kayak mukanya. Iya, bisa bedain enggak kalau cacing itu mukanya gimana? Ih, takut. Enggak ada tahu mukanya. Aku sering ngatin kayak enggak ada. Enggak mau aku coba. Tahu enggak itu di kamar mandi aku tuh enggak tahu kayak emang kadang tuh suka ada cacing tapi kadang enggak. Ngerti enggak? Jadi kayak suatu musim tuh tiba-tiba ada. Tapi kayak next-nya enggak ada dan sebelumnya. Aku punya cerita. Aku sekolah SD terus tiba-tiba di kantin tuh banyak kayak larva gitu tapi matanya kayak gede gitu loh. Terus itu aku langsung cari. Wah, diam dong. Kok kamu lanjut bercerita? Enggak, kecinta dulu. Lagi makan. Terus aku takut kan lagi makan. Dulu aku enggak takut, so aku langsung ke perpustakaan, aku cari bukunya. Diam ketemu di buku ada. Diam enggak? Aku lupa tapi namanya apa. Nah, terus aku tuh di kamar mandi aku tuh suka ada kan, tapi kayak ngeselin kan. Soalnya kayak jadi kalau misalnya satu doang terus hilang kayak ya udah gitu. Diamin ini tuh kayak jadi ada terus, kayak males. Akhirnya teman di kamar mandi aku taruh garam.
Jadi kalau ada aku taruh aku kasih garam. Eh, aku suka lihat lintah dikasih garam dia langsung gitu. Panas. Iya, dia gitu. Nah, terus aku perhatiin sih kenapa sih dia begitu? Oh, karena dia enggak punya kulit. Emang iya. Iya, kulitnya. Ih, gede banget. Terus dari situ aku liatin mana sih ini mukanya, jadi aku nggak bisa bedain. Stop deh, mana stop deh kakak, stop kakak, stop kakak. Iya, aneh bentuknya. Lihat kasih nih. Eh, kalau dikasih garam, aku itu mah pas camping, udah, pas camping sekolah kita, pasti suruh bawa garam buat ditaburin di buat sekeliling tenda. Iya benar, itu supaya nggak ada ular juga tahu. Emang ular nggak? Ular kan punya kulit. Tapi dia maksudnya kayak juga nggak ini kalau misalnya garam tuh kayak juga menangkal lah. Panas. Sih mana tadi bilang bayangin Marco di atas. Nggak mau, diam diam nggak. Diam. Kasih deterjen. Deterjen. Aku belum pernah nyoba sih. Ular nggak mempan pakai garam. Iya, ular tuh takutnya sama bawang. Iya, bawang putih. Emang ya, iya sih. Emang enggak? Enggak tahu. Kan dia kayak vampir kali. Dia kayak vampir punya tali. Kan ular makan darah enggak sih? Hah? Makan darah. Vampir kok makan daging? Ular tuh bukan vampir, kamu kebalik. Suara apa itu? Lawak kali. Enggak, ular. Ular emang enggak takut bawang putih? Enggak, enggak. Ular takutnya mede. Kan di siluman ular di dia ratu ular. Jadi kalau ada dia takut pasti. Ular pakai belalang, belerang. Ya Allah susah banget ambilnya belerang. Belerang itu yang ada di gunung. Iya. Panas ya. Panas dan bau. Iya, bau banget bener. Di pawang, nah iya betul. Parah banget. Maaf ya guys, tiba-tiba aku low bat. Aku ambil charger dulu deh. Di sini bisa ngecas kan? Enggak bisa. Kamu baterainya berapa, Ji? Dibuka, ini buka lah bisa. Kamu baterainya berapa, Ji? 20. Sama, tapi aku udah lama 20-nya. Aku baru. Upsi. Azizi pawang kecoa emang ya? Oh nggak takut soalnya. Kamu kenapa takut kupu-kupu? Soalnya mukanya serem. Kalau kecoa mukanya emang kecoa mukanya nggak serem. Kupu-kupu sama kecoa serem tau mukanya masih dibuka. Nah, itunya itu yang ini nih yang situnya. BTW ada tower, makasih loh. Tapi kok uangnya cara liatnya gimana? Aduh, kaki aku pergi. Gak bisa kan? Kamu takut kupu-kupu sih? Takut. Sama. Ya kan serem banget serem. Mukanya. Jelek ya. Mukanya. Harap tenang, jangan kupu-kupu shaming. Kan coba-coba sini aku. Kan sayapnya bagus, tapi mukanya enggak. Ditakan enggak sih harusnya yang bagian ih, kupu-kupu shaming. Bukan, bukan itunya. Nah, iya itu. Bukan ini. Harusnya itunya yang ditakan. Terus tadi kayak kebuka gitu. Hah? Tapi kupu-kupu memang mukanya serem deh. Sana aja. Bener sana tuh. Menutup mata. Ini bener sih tas kamu mending. Enggak belum ketemu tempatnya sih. Ya taruh tas dulu aja. Straightening. In a rush. Iya kamu kupu-kupu shaming. Ini nyolok apa sih? Wi-Fi. Kenapa kamu? Wi-Fi-nya semua orang langsung Wi-Fi. Pasti kayak gitu. Ya enggak sih. Iya dong, masa enggak? Oke, kita suruh ngolok. Mari kita. Di sini emang boleh. Kita ada kamera. Kan enggak ada nih, lagi enggak ada yang foto ya. Foto shoot. Foto shooting. Yes, we're back. In truck. Kembali lagi di Zinan. Ya, Krisni pun mencari jalan untuk seperti Azizi. Astaga, keren. Azizi pilih biawak atau komodo? Komodo. Soalnya komodo kayak besar gitu lucu. Aku enggak ngerti sih bedanya. Kayaknya sama enggak sih? Komodo tuh yang ini loh yang kayak dragon biawak. Kayak dinosaurus. Biawak kayak gimana? Biawak tuh cuman kayak 1 meter, 2 meter. Oh, lebih gede. Enggak nyampe 2 meter lah. Oh iya. Biawak tuh kayak buaya tapi lebih kecil dari biawak. Biawak tuh yang kayak enggak bisa berdiri gitu ya. Kalau komodo bisa kayak begitu kan. Iya, komodo tuh yang manjat pagar bukan sih? Iya.
Mikum pakai. Iya. T-Rex atau dinosaurus? Dinosaurus. T-Rex aja dinosaurus. Mungkin yang lehernya panjang maksudnya. Brachiosaurus. Yes. Brachio, brachio, brachio. Kalau komodo teman itu mah kodomo. Maksudnya komodo. Udah berapa kali aja ngapain. Komodo teman baikku. Komodo, komodo teman baikku. Piranha atau megalodon? Megalodon. Enggak, wow. Lebih pilih mosasaurus. Mosasaurus. Komodo itu yang di hidung. Ada hidung. Komedo. Naga atau dino? Naga lah. Dino. Bisa terbang, ngeluarin api mulutnya. Iya sih. Bagus. Naga kalau minum apinya mati enggak ya? Naga kalau makan makanan mentah pas ketelan udah matang. Es. Naga makan es krim. Mati enggak sih apinya? Ya Allah. Kalau dingin enggak sih enggak bisa keluarin api misalnya di salju. Kan ada naga yang bisa keluarin dari es dari mulut juga. Oh iya. Ada yang listrik juga kalau iya. Di Alice in Wonderland. Aku liatnya di ini, How to Train Your Dragon. Aku liatnya di Alice in Wonderland dia warnanya kayak ungu gitu. Jam berapa nemuin jam? Jam kulit kurang bulu. Apa sih? Jam kulit kurang bulu. Gitu. Kristi pasti udah mudahan. Sekarang jam berapa sih? Kita mau berangkat jam berapa nih? Kita latihan jam berapa sih? Kakak mau berangkat sama Cepio, gak? Aku sama Cepio. Yaudah sama Cepio. Emang siapa aja? Banyak banget dong. Cuman aku. Banyak tuh. Ara, bisa lah. Emang bisa. Kok Cepio aja sih Ara kajinan berlima bisa. Kristi. Kristi kan gak latihan. Selin. Gak tau deh. Selin latihan gak sih? Kalau gue mikir naga di jus, jadi jus naga. Selin, kamu naik apa ntar, Selin? Aku bareng Selin aja lah, kayaknya udah penuh. Oke. Okay. Aku bareng kamu ya. Siapa penemu jam? Siapa sih penemu jam? Coba. Pinter sekali dia menemukan jam. Penemu jam. Peter Henlein Peter Henlein asal Nuremberg, Jerman 1485 berarti pas 1484 sekarang jam berapa? Aku gak tahu. Jam kulit kurang bulu. Kita ketemu kapan? Nanti. Nanti kapan? Gak tahu. Maghrib. Maghrib jam berapa? Ada maghrib di Jerman. Emang gak ada, ada dong. Ya enggak, banyak juga yang tahu gitu. Siapa penemu jamu? Ya aku gak pernah minum jamu, dulu aku pernah minum jamu. Dia, pada awal dia berprofesi sebagai tukang kunci. Tau gak jamu anak-anak jamu. Yang tau. Merasa? Tahu. Aku dulu minum itu sama. Tuh. Abis itu aku gak pernah minum jamu lagi deh, terakhir dulu. Aku jamu beli di mana sih? Beli tukang jamu. Tukang jamu gimana? Biasanya ada yang lewat, ada yang langganan. Aku juga udah lama sih enggak. Sekarang kayaknya banyak deh yang online juga, aku pernah lihat. Rumah Uma mulai. Yuk kita ajak Uma collab. Emang dia live-nya di showroom? Iya. Mantap. Aku bu ya Allah ini apa? Happy birthday ini kah? Tepok ya udah di udah putar ya? Okay. Siapa yang putar sini? Party source ini yang ini bukan Fetty gak sih? Iya ini setiap ulang tahun kita pakai ini. Treat.
Ada harganya, mau lihat gak harganya? Mana emang ada? Iya harganya. Harganya berapa? Ya. Mahal banget. Cuma buat sekali. Ceplok, udah hilang. Setiap ulang tahun member lagi. Dulu pas catering setiap show. Oh iya. Dua lagi. Aku gak pernah kebagian kayak gini, karena aku gak masuk tim catering. Dulu aku cuma melihatkan orang, asik banget kayak gini-gini. Tapi ya, pressure juga sih. Pas lagu ini ya, M12 ya? Soalnya kan kayak kadang telat, kadang gak kena. Terus kan kalau perform lagunya? Lupa. Sama lupa apa? Lagunya. Lupa. Terus ininya tuh kadang kalau kita perform kan megang mic tangannya kan keringetan ya. Jadi kayak licin. Aku kalau pegang mic jempol aku suka kram. Kenapa? Enggak tahu. Oh my god. Aku mungkin kurang pemanasan. Pemanasan terpenting adalah pemanasan punggung dan kaki. Itu sih terbenar. Tapi kadang leher juga tau. Sering gak sih kalau misalkan kita udah lama gak show, terus pas kalinya show yang banyak itu kayak badannya bangun-bangun sakit ya, sudah biasa, memang seperti itu. Apalagi kalau rantruh. Iya betul, latihan. Iya, karena kalau rantruh kan diulang-ulang. Tapi aku suka rantruh. Deg-degan tapi aku suka. Mending show dong. Aku suka aja juga. Kalau Randru tuh ini tapi kayak deg-degan itu bener-bener sering deg-degan itu. Jadi kayak soalnya tuh kayak yang nonton tuh bukan ini, bukan fans kita. Iya, jadi kayak takut. Kalau fans kan kayak kita, we seneng gitu kan pas perform. Emang kalau yang nonton itu nggak senang, kan deg-degan. Oh, iya. Salah. Gimana nih? Wah, kan coba mikir dalam hati gini. Salah, padahal nggak salah, tapi kayak salah. Gitu mikirnya. Padahal nggak salah gitu. Emang. Kamu bentar lagi 17, Azik. Selama sebulan lagi lebih. Nggak ada sebulan lagi, benar. Azik. 17 tahun? Iya. Oke, punya KTP. Punya KTP. Aku setelah punya KTP, aku mau ini. Mau bikin SIM. Widi, emang bisa? Sama M-Banking. Soalnya aku nggak punya M-Banking. Guys, kalian kan nonton Rumah Uma. Nonton Rumah Uma aja deh, gak apa-apa deh. Betul. Kita foto dulu yuk, nanti kalau kita udahan kita bisa udah foto. Cara fotonya gimana? Ini dia. Mana sih ini ya? 1, 2, 3. Ulang nih ya, ke ini. Akunya jelek banget mukanya. Enggak. Ini karena gelap aja. Coba kita gini. Parah banget, aku gak kena cahaya. Ya Allah. Gini. Ih, aku bisa nyanyi lagu itu berarti. Udah, siapa yang bawain? Kita. Kapan? 1, 2. Ih, jelek banget. Oh iya, kamu gak dapet. Parah banget Kak Jana. Kak Jana so parah. Gimana dong? Gini. Nah, udah. Nah. 1, 2. Bagus. Ya aku pengen deh bawa lagu itu. Inos. Nanti dulu dong. Aku lihat Kak Vivi bawa ini waktu tim. Enak ya? Lagunya enak. Tapi encok. Wow, ini baru ada cahaya. Hijin. Padahal nggak mirip, guys. Mirip. Tapi maksudnya aku dimiripinnya sebenarnya kayak sama orang yang berbeda-beda. Orang maksudnya banyak orang. Banyak orang, tapi maksudnya kan mukanya beda-beda. Maksudnya berarti aku mukanya berubah-berubah. Oh, aku juga tahu, aku juga dimiripin banyak banget. Aku bingung, muka aku berubah-berubah apa gimana?
maksudnya hari ini aku mirip ini, besok aku mirip ini. Sama banget. Aku? Saya mirip Shua. Ada yang bilang mirip Shua, ada yang bilang mirip yang Shua ini, yang it's okay not to be okay. Terus Adil. Ada yang bilang mirip ini, mirip itu. Sebenarnya yang paling mirip emang mirip sama Super Fadli sih. Mbak canda. Sedang apa? Kamu udah selesai Kristi? Belum. Tapi udah baca sih. Kamu? Aku belum baca. Kayaknya bentar lagi mau selesai deh baterai aku juga. Sekarang. Jam berapa sih sekarang? Hah? Jam berapa? 7 berapa? Atau nih. 25. Dadah aku. Jam berapa? Ayo kita tanya ke siapa tadi? Yang pembuat jam. Lupa, aku lupa. Kirimkan. Oke, baterai. Kemarin paman datang. Pamanku dari desa. Itu M16 kan? SNM tuh setelah lebaran. Jadi abis sholat id. Abis sholat id. Maaf-maafan. Terus malamnya perform. Yeah. Kan jangan lupa ya nonton SNM. Paginya sholat id. Siangnya kumpul keluarga, malamnya. Maaf ya. Malamnya langsung SNM. Bercanda ya guys. Malamnya langsung headbang. Lagunya gimana? Alibi kecam. Alibi kecam buruan. Hanya diri minta lihat kobaran api di lubuk hati. Berapa kali pun padam, cinta ini kan terus menyala. Langsung lari. Jealousy. Lagu apa ya ada jealousy lagi? Kayak ada deh lagu sih, tapi aku lupa sekolah. Dadah, aku mau end. Dadah. Ajiji. Dadah. Ini jealousy, aku mau SG end. SG gak sih? Iya, kayak ada jealousy-jealousy. Ini kembang api itu. Sangatlah menyedih. Lagi jongkok, Kak. Jealousy. Wih, Kak Desi. Welcome. Nih. Dadah, makasih. Wih, cantik banget. Dah. Pada malam yang berbadai. Lagu apa ya? Pada malam yang berbadai. Iya, ya, aku pengen tahu lagu itu kayak enak gitu. Emang. Pengen dong. Coba kenapa lagu-lagu yang dibawain Tinti enak-enak ya? Hujan beserta angin berkejam. Baru tinggal jauh-jauh. Ku ingin dijumpalkan. Dan melupakan seragamku yang... Kita kan pernah bawa seragamku yang bersama? Iya, betul banget. Oh, kalian nonton 8th Anniversary konser pantai yang tebal ini. Musim semi baru yang foto. Horse telah menunggu. Foto aja yang siapa. Nanti kita pause dulu ya musik. Pastilah. Kalau misalnya nggak ada musik kakinya, kakinya nggak kuat. Ada musiknya pas lagi puasa atau setelah buka puasa? Buka puasa. Abis lebaran. Siap kas mana? Abis sholat itu langsung ada musik. Malamnya SM ya. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Split di udara. Cuaca dingin dan bersalju pun. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ketika sedang sulit dan sedih. Agar bunga yang cantik bisa mekar. Stuck. Sebentar lagi aku udah mau udahan, soalnya kita udah mau latihan. Iya, betul. Masih lama berhibernasi. Iya.
tapi lebih apa sih? Tapi lebih apa kak? Dekat, tapi lebih dekat daripada kemarin. Di dalam tanah ada berbagai ada kemungkinan. Cacing. Ada cacing. Ada cacing. Setiap dengar ini aku langsung mikir cacing banget. Cacak banget deh. Aku kepikiran ini. Kamu tahu Bieber enggak? Bieber yang dalam tanah yang suka tahu apa sih bahasanya, bahasa Indonesianya? Ini pasti kamu tahu di kalau di kartun-kartun tuh suka ada dia kayak di petani-petani tuh ntar diambilin sama Bieber itu dari bawah tanah. Yang gali ke bawah tanah. Iya. Yang kayak yang gini ya, mall. Tikus tanah kan? Iya, iya, mirip-mirip iya. Tikus tanah gitu. Iya. Bieber. Mall enggak sih? Mall. Mall kan. Ah iya, mall. Iya. Iya kan mall. Aku ingetnya Bieber. Seragamku ya. Ayo melangkah dengan seragammu. Percayalah kamu. Wede wede. Siap untuk SNM. Ayo ikutin aku. Ayo. Ayo. Seragamku ya. Aku udah bisa dong. Telah bertunas. Seragamku ya. Telah bertunas. Telah bertunas. Di balik mantel yang tebal ini. Latihan mendadak. Musim semi baru ya. Seperti tanaman hostel telah menunggu. Ulang lagi. Seragamku ya telah bertunas. Mungkin ku bisa melakukannya. Ku ingin tumbuh tinggi dan menuju ke angkasa. Ku siap semangatku. Yeay, aku udah siap untuk sorry. Terima kasih giftnya kak. Terima kasih atas gift-nya. Arigato. Kita udahan aja kali ya, kita ucapin aja. Yang nomor satu ada, terima kasih kau tuh setelah memberikan banyak sekali gifts. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Alif Raihan Ananda. Kakak sangat baik hati. Yang ketiga ada jazz-nya Azizi Asadel. Emang iya. Terima kasih. Keempat ada Kak Dew Dewi. Terima kasih juga. Terima kasih Kak Dikta. Abis itu Kak SZO Mayori Putra. Anaknya Yori kah? Maaf Kak bercanda, sehat selalu. Terima kasih Kak Inas. Inas Sahta. Terima kasih juga Kak Akbar. Kak Sanjaya juga terima kasih. Kak Teo Kurama, terima kasih atas gift-nya. Terima kasih Kak Mr. Keto, Kak Aam, Kak Fadel Muhammad. Mirip sekali dengan nama papaku. Terima kasih. Jangan. Papa kamu. Ini papa aku yang lagi nonton showroom. Bercanda, Kak. Terima kasih Kak Evan Nugrah. Enggak apa-apa kok. Terima kasih Kak Rafli dan Kak Ramo, Kak Didi Mursidi, Kak Bodex, Kak Fenty Nurjana, terima kasih. Kak Rido, Kak Nuril, Kak Biwan, Kak Apin, Kak Oli Mesin. Lucu banget namanya. Kak Yustita Rosyani, terima kasih. Kak Ian TM, Kak Maul Cimol, Kak Deniz, Kak Habil Ihsan, Kak Bimantara, Kak A, Kak Sadewa Barat, terima kasih juga. Kak Zaki Sayang. Iya, yeah, bisa yeah, aja. Bisa aja, username-nya sengaja ya. Terima kasih Kak Sergi. Terima kasih Kak Radit Kui. Terima kasih Kak Satrio, Kak Joy, Kak Hanif, terima kasih Kak Dini Apsarina, Kak Andi Febiadi, Kak Wahdan Asadel. Widih, siapa nih saudaranya? Saudara atau tetangga? Kak Astia Luxfi, terima kasih. Kak Ria Hadita, Kak Fira Chaniago, Kak Eki Lian, Kak Farabi Sayang. Oh yang ngikut-ngikut nih kayaknya kan, nih. Bisa aja mau orang. Kak Syif, Kak Rahman, Kak Johan Audi, Kak Alfa Asadel, Kak Jovanda, Kak Alfarizi, Kak Ismail, Kak Nanda Tiffany, Maulita, Kak Riz Mal, Kak Danar, Kak Selin punyaku. Wah, punyaku, Selin. Bukan punyamu. Kak Nando Natanil, Kak Yochi, Kak Kak Loli, itu katanya tuh ada Kak Selin punyaku. Masa? Kok Selin punyaku tapi munculnya di showroom Azizi? Oh ya ampun. Terima kasih Kak Abeduh, Kak T,
TB, Kak Ririn, Kak Naf, hashtag Zimangat, Zimangat, Kak Wisdi, Wisdi, Kak Megamen, Kak Hai Masa Depan, Hai Masa Depan, gimana liatnya? Kak Masa Depanku, halo Kak. Masa Depanku, Kak Indah, Oki Prianti, Kak William, Kak Raka, Kak Zras, Kak Asadil, sangatlah keren, memang saya tahu. Udah belum ada tuh, udah nebak-nebak aja. Kak Adit, Kak Riz, Kak Donfit, Kak Namira, Fatia, Az Zahra biasa jadi Azura. Santai banget aku. Maaf ya Kak. Kak Helva Chika, Kak Fli, Kak Cengki Asadel, Kak Mekaters, Kak Rudy Hermanto, Kak Hani Kami, Kak Sekongkol. Kak. Oh ini saudaranya Siska Kol kah? Iya. Kak Saikawa, Kak Dip Dimas, Kak Afnan Boma, Kak Jan, Kak ini Sarah, Kak Dimas. Aku pucat banget. Kak Rizky Ferdiansyah, Kak Agnes. Wih, Agnes Monica nonton loh. Cinta ini ding. Lanjut. Kak Rebornian 48, Kak Witono Akil, Kak Feby, Kak Abdul Salahdin, Kak Suprianto. Wih, Kak Supri. Bercanda, Kak. Kak Pisuke Nyocu Eli. Pisang susu keju. Iya, Pisuke. Harus beli lipstick ini, guys. Kak Aisyah, Kak Rif, Kak Rifut, Kak Dewa HD. Bisa lah. Aku juga bisa lah. Terus gak bisa baca. Oke. Bisa dong. Terima kasih semuanya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih atas giftnya lagi. Wow, terima kasih Kak Alif Raihan Ananda. Terima kasih. Ih, gak mau udahan sih. Yang penting udah sebut dulu. Iya. Mana nih, kita nunggu Cevio sebenarnya. Kita jam masih lama sih sebenarnya juga. Iya sih, tapi aku pengen lihat sih sebenarnya. Udah selesai? Belum. Makasih sayang. Kasih sayang. Kita best friend banget tapi kita enggak pernah show bareng. Aku emang best friend kamu. Aku kan best friendnya Crispy. Show bareng. Yes. Apa? Dulu dong. RK aja cuma 3 kali. Aku best friendnya kan Crispy. Kan aku enggak pernah RK aja abis itu. Maaf ya guys, aku RK aja baru seuprit. SG aku sering banget SG. Enggak apa-apa, yang penting kesehatanmu itu loh. Wede. Betul. Yang panas, jeng. Eh kita kan berdua ya, itu. Aku sama kesilatannya gini. Yang panas, jeng. Kamu juga pernah sama aku. Iya sama kesi. Yang panas, jeng. Aku juga pernah sama Cishani. Yang panas, jeng. Aku juga pernah sama Cishani. Yang panas, jeng. Mantap sekali lah. Belum pernah sama Azizi doang nih. Iya, kita harus yang panas jeng. Aku juga pernah sama Cicani. Yang panas jeng. Aku pernah juga tuh sama kalian semua. Yang panas jeng. Eh, isinya keluar semua. Gimana nih? Happy birthday. Selamat ulang tahun Azizi Asadel. Kalau aku ulang tahun, ada teater Mbak Uya kan abis lebaran. Iya, enggak ada kayaknya. Jangan-jangan enggak dirayain. Iya, gimana? Enggak dirayain. Kan sedih banget. Eh, kan abis lebaran di sana. Iya. Kan abis sholat. Langsung SNM. Enggak mungkin di Sony CSNM enggak sih? Pasti aku enggak dirayain. Ya, udah deh. Ya, udah deh. Dirayain di rumah aja. Tidur di. Soalnya kan Sony CSNM guys, kayaknya enggak dirayain deh. Tapi bohong. Hai yu. Papa nah. Apa tuh? Enggak ada kan? Enggak ada. Itu udah di-share tuh apaan? Kepo enggak? Kepo enggak? Masa enggak? Spill dong. Enggak ada apanya. Oh iya. Oh lah. Belum. Oh, tapi baru enggak. Kayaknya baru deh nanti. Baru di oke. Enggak kepo ya. Padahal kepo kan. Padahal. Iya, aku malu dibilangin gemes sama Cevi. Aku malu. Tuh, Aku malu. Kalian kepo ya? Kepo gak? Oke. Kepo masa? Ya udah enggak deh. Ya udah enggak. Ini enggak bisa dihilangkan. Seperti ini bentuk tanganku seperti sereal.
Kamu tahu serial yang ada Marvel? Foto sekali lagi deh terakhir deh. Koko. Yuk kita foto terakhir. Yuk kita foto-foto. Foto-foto Kristi. Ayo pakai ini, pakai ini. Wede mengajak mentari terik yang panas. Hey. Mana nih kasih Alin? Kristi. Tunggu lihat dulu Kristi. Oke. Okay. Ini yang mati nih. 1 2 3 Mana sih? Ayo sekali lagi. Apakah aku terlihat? Tidak terlihat. Terlihat kok. Terlihat, tidak terlihat, tidak terlihat. 1 2 3 Kristi kamu? Aku impostor. Sekali lagi, oke. Okay. 1 2 3 Eh jelek banget dah. Oke, okay, lagi 1 Kamu semua. Ya, ya. Gak bisa dibalik loh guys. Maaf ya, itu tulisannya apa lagi? Gak ada. Oke, bukan apa. 1 2 3 Dah, bagus. Jujur aku jelek, bagusan yang pertama. Enggak, udah bagus kok, udah. Bagus, Kak Jinan gak pernah jelek kok. Kamu sempurna. Wah, terima kasih lagi giftsnya Kak Utus dan Kak Alif Ren. Ananda semua, terima kasih. Arigato. Terima kasih giftnya untuk Kak Selin. Selamat ulang tahun Kak Selin. Aku sebenarnya nggak mau udahan lagi, tapi kita udah mau latihan. Kok kalian nggak nonton showroomnya Uma sih? Nanti Uma sedih. Kalian harus nonton showroomnya Uma. Uma sedang kerja lembur. Kerja lembur bagai Uma. Kerja lembur bagai Uma. Udah ah. Udah mulai itu show. Hah? Sama Uma. Udah tadi. Ini bantal siapa? Enggak tahu dia bantal siapa. Aku pegel guys. Yang panas bagai membakar segala kalanya. Ya aku suka banget tahu Session Girl. Lagunya enak ini. Aku pengen cepat-cepat show lagi. Keren, gelangnya sama. Aku nggak pakai gelang, cuma pakai ini. Siapa yang mau aku kasih ini? Widi. Ini pakai. Jaga kesehatan ya kalian semua. Terima kasih. Pokoknya kalian harus selalu menjaga kesehatan. Dadah dulu ya, dadah dulu. Sampai bertemu kapan-kapan kalau aku ingin showroom. Kalau aku ada waktu. Bye-bye.